Pemirsa, Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi kembali menggelar rilis berita statistik pada Senin 2 Oktober 2023. Dalam rilis perkembangan indeks harga konsumen di Provinsi Jambi 2023, Kota Jambi mengalami inflasi sebesar 0,41% dan Muara Bungo 0,35%. Pada September 2023, Kota Jambi mengalami inflasi month-to-month atau MTM sebesar 0,41% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 116,85 dan Kota Muara Bungo inflasi sebesar 0,35% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 116,09. Tingkat inflasi year on year atau YOY Kota Jambi sebesar 1,78% dan Kota Muara Bungo sebesar 1,17%. Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudipyo mengatakan, tingkat inflasi gabungan dua kota indeks harga konsumen Provinsi Jambi, gabungan dua kota yakni Jambi dan Muara Bungo mengalami inflasi sebesar 0,40%. Artinya, jika dibandingkan dengan bulan Agustus terjadi kenaikan harga komoditi barang dan jasa secara kumulatif, Provinsi Jambi mengalami kenaikan sebesar 1,69%. Ini awal bulan kami merilis berita makroekonomi. Nah, bulan ini kami merilis berita makroekonomi yaitu indeks harga konsumen, perkembangan pariwisata, ekspor impor, dan nilai tukar petani. Nah, bulan ini Provinsi Jambi pertumbuhan dua kota itu mengalami inflasi sebesar 0,40%. Artinya jika kita bandingkan dengan bulan Agustus, maka terjadi kenaikan harga komoditas barang dan jasa di Provinsi Jambi sebesar 0,40%. Sehingga secara tahun kalender atau secara kumulatif inflasi di Provinsi Jambi yang diwakili oleh Kota Jambi dan Muara Bungo sebesar 1,69% atau secara 12 bulan terakhir sebesar 1,70%. Inflasi month to month gabungan sebesar 0,40% terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 8 kelompok pengeluaran, yaitu pakaian dan alas kaki, perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kesehatan, transportasi, informasi, komunikasi dan jasa keuangan, rekreasi, olahraga dan budaya, pendidikan dan lainnya. Adapun komoditas pendorong inflasi month-to-month September 2023 Kota Jambi, yakni beras, bensin, ketimun, kentang, pizza, tempe, udang basah, tomat, kopi bubuk, dan cabai hijau. Kemudian Kota Muara Bungo, yakni beras, cabai merah, akademi perguruan tinggi, bensin, nasi dengan lauk, kentang, tarik rumah sakit, pemeliharaan servis, sate, dan besi beton. Selain itu, beberapa komoditas penahan inflasi month-to-month September 2023 untuk Kota Jambi. Di antaranya cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, bawang putih, kembang kol, sabun deterjen bubuk, cair, ikan dencis, salak, ikan lele, dan jeruk. Selanjutnya, Kota Muara Bungo yaitu bawang merah, angkutan udara, ikan nila, minyak goreng, daging ayam ras, ikan serai, ayam hidup, batu bara, batu tela, semangka, dan petai. Lina Liska, CTV, melaporkan.